Allah sebut dalam surah Al-Qasas ni, orang-orang yang menginginkan dunia, tak kala harta-harta Qarun dibentangkan di depan mereka, mereka kata, alangkah baiknya kalaulah kami ada apa yang Qarun ada. Sesungguhnya Qarun telah diberikan keberuntungan yang besar. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, bukankah itu perkataan yang hari ini juga kita ucapkan? Bila kita tengok kawan kita dapat beli kereta baru sebiji, kita kata, Allah, kalaulah aku ada kereta juga macam tu. Kita tengok kawan kita baru lepas beli rumah sebiji, kalaulah aku pun ada rumah macam tu. Kita baru je tengok kawan kita meningkat daripada sudut dunia dia melebihi kita, kita kata, Allah, untung dia. Kalau aku dapat macam tu kan bagus. Kita mengulang perkataan yang disebutkan oleh orang-orang yang telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum daripada kita. Kalangannya Allah sebut, alladzina utul ilma wailakum. Di kalangan mereka ada orang yang berilmu juga yang Allah letakkan di celah-celah mereka. Tuan-tuan, puan-puan yang hadir daripada kuliah, yang menginginkan kebaikan dunia dan akhirat, yang menghadirkan keadaan hati mencintai Allah, kita bukan nak dunia semata-mata sekadar memenuhi nafsu dan keinginan kita. Orang-orang yang berilmu ni kata apa? Wailakum, kecelakaan untuk kalian. Perkataan ni kalau terus translate bahasa Melayu kasar sikit bunyinya. Kecelakaan untuk kalian, kebinasaan untuk kalian yang menginginkan dunia. Apa yang Allah bagi itu dah cukup lah. Thawaballahu khair, bahkan pahala itu lebih baik, liman amana wa amila salihah, untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wala yulaqaha illa sabirun, takkan dia dapat pada keadaan tu melainkan dengan jalan sabar. Nak dapat pahala ni bukan senang. Bahkan dengan sunnah Nabi SAW, jalan pahala terbentang luas oleh Allah. Pahala ni bonus. Orang yang ikhlas bercinta dengan Allah, perkara yang besar yang mereka nak apa dia? Waridwan minallahi akbar. Yang dia nak reda Allah. Dalam keredaan Allah tu, dia akan dapat pahala-pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.